Mungkin Mobile Legends yang terasa pay to win bikin musuh gak sadar adanya serangan dari hero yang kita gunakan. Yang kelima, skin Selena Stun. Skin Selena Stun menjadi salah satu skin yang sangat terasa pay to win karena lele yang dikeluarkan Selena Stun terlihat lebih besar dan goyang-goyang sehingga menjadi lebih mudah digunakan dan membuat musuh susah untuk menghindarinya. Yang keempat, skin Starlight Nana. Nana di season ini menjadi salah satu hero yang ngeselin dengan menggunakan skin Starlight Nana. Dijamin musuh akan lebih frustasi lagi karena skill dari skin Starlight Nana ini cukup transparan. Sehingga musuh akan sulit menyadari dengan kehadiran skill-skill Nana, terutama skill ultimate-nya. Yang ketiga, skin Starlight Veil. Mirip dengan Nana, skill-skill dari skin Starlight Veil ini menyaru dengan Land of Dawn. Sehingga para musuh akan kesulitan untuk menyadari kehadiran skill-skill yang dikeluarkan Veil. Yang kedua, skin Epic Digi. Yang membuat skin Epic Digi ini terasa seperti pay to win, yaitu karena skill 1 atau biji-biji yang dilemparkan Digi ini berbentuk kelinci kecil, membuatnya susah untuk disadari. Nah, jika Digi yang menggunakan skin ini merupakan Digi item mage, siap-siap saja kamu akan sering mati tanpa kamu sadari. Dan di urutan pertama, skin spesial Hanzo. Pantas saja banyak player Hanzo yang menggunakan skin ini karena bayangan dari skillku yang Hanzo terlihat sangat tipis sehingga musuh akan sulit mendeteksi keberadaan tubuh asli dari Hanzo.